khairin walhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali bersama Ustazah, Ustazah Lela dan Ustazah Hani. Ya. Kemarin Nasora sudah belajar apa ya Ustazah Lela? Ya, di minggu kemarin anak soleh sudah belajar binatang kesayanganku. Hari ini beda lagi loh. Binatang ternak. Yang bunyinya seperti apa ya Ustazah Lela? Seperti apa coba Ustazah Hani bunyinya? Coba di tempat anak soleh ada yang tahu binatang tahu. Apa itu ya? Bebek. Iya. Bebek itu siapa yang menciptakan? Yang menciptakan bebek itu adalah Allah. Iya. Siapa anak soleh? Allah. Iya Allah. Biasanya bebek itu berkembang biaknya dengan apa Ustazah Lela? Iya, kalau bebek berkembang biaknya itu dengan bertelur. Wah, berarti ada gunanya menciptakan ya bebek. Iya, itu ya. Masya Allah. Telurnya untuk apa nih? Ah, telurnya biasanya dipakai untuk membuat telur asin. Oh, aku suka telur asin. Iya, bisa juga digoreng. Oh, telur mata sapi. Oh, enak. Buat martabak juga bisa ya? Iya, betul. Martabak juga bisa. Ada lagi dagingnya. Oh iya, dagingnya juga bisa dipakai anak soleh. Bisa dibikin apa ya Ustazah Hani? Itu loh yang goreng bebek goreng. Oh iya, bebek goreng. Pasti anak soleh suka kan? Bebek goreng. Terus ya, apa lagi? Ditusuk-tusuk. Nah, ada apa tusuk? Anak soleh? Apa itu? Apa ya? Sate bebek. Oh iya, bulunya juga bisa dipakai untuk membuat misalnya yang buat bersih-bersih. Ah, yang untuk membersihkan meja. Ya. Kaca. Apa coba? Kemoceng. Iya, betul. Nah, dan kegiatan hari ini ada kegiatan kita ya. Hari ini ada 3 anak soleh. Yang pertama menggambar bebek besar dan tentunya supaya bagus siapa dikasih warna. Yang besar warnanya apa? Yang besar dikasih warna merah. Bebek yang kecil dikasih warna biru. Dan kegiatan yang kedua, anak soleh nanti akan mencari dan menyebutkan kata yang berawalan dengan B. Contohnya apa Ustazah Hani? B. Bebek. Bebek depannya B. Yeah. Terus ada lagi B depannya B. Bintang. Oh iya. Ada lagi yang kayak gini, Us. Apa ya? Yang dipakai untuk tidur ya, Ustazah Hani ya? Iya, bisa. Apa ya? Bantal. Berarti banyak ya, Us? Banyak. Bisa nanti anak soleh ya. Iya, mencari terus nanti disebutkan. Nah, terus satu lagi. Ada yang bergerak-gerak, ada lagunya. Apa itu? Senam wek-wek. Asik tentunya ya, senam wek-wek. Nanti Ustazah kasih videonya, anak soleh nanti boleh senam di rumah. Iya, itu kegiatan kita ada 3. Semoga semuanya semangat ya, Us. Iya, semangat. Selamat mencoba. Mencoba dan belajar.